Qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ala ta'allumil ghuyub ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya alimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. As-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamwala. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wa bil khusus Hadratul Syekh Kyai Haji Abuya Muhammad Anis Ismail Jauhari, beliau selaku pengasuh pondok pesantren Yambu'ul Hikmah yang saya takdimi, serta asatid wal asatidah dan para dewan juri yang saya hormati, dan tak lupa pula teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuajjahah dalam keadaan sehat wal afiah, alhamdulillah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada hari ba'an baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah revolusioner dunia yang mengangkis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang derang benderang, yakni agama Islam yang kita anut bersama. Hadirin rahimakumullah, the Quran is great. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menulurkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman, membimbing umat manusia untuk kehidupan dunia yang berbahagia, dan juga di dunia dan di akhirat juga bahagia. Juga Al-Quran untuk dijadikan petunjuk, petunjuk untuk manusia dan pola pikir manusia. Kalau hati dan pikiran sudah disinari oleh Al-Quran, dia akan sukses dan baik. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk umat manusia di alam bumi ini. Kita sebagai manusia harus perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah penolong bagi kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita bahagia, di akhirat juga kita bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil adalah mengenal makharijul huruf serta huruf-hurufnya.
Kalau kita baca Al-Quran, sama saja kita berbicara dengan Allah. Man arada ayyatakallama ma'allahi falyakra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka perbanyak baca Al-Quran. Teman-teman santriwan dan santriwati, sudah pada baca Al-Quran belum? Aduh, mulai sekarang perbanyak baca Al-Quran. Karena zaman sekarang banyak anak-anak yang lebih suka buka media sosial daripada Al-Quran. Apalagi zaman sekarang anak-anaknya kalau sakit hati larinya langsung bikin caption, biarpun hatiku tersakiti, aku tetap mencintai. Ada apa ada? Pastinya ada dong. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk perbanyak baca Al-Quran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.